Hubungan antara China-Serbia terus menonjol dan membuktikan kepimpinan dua negara ini sememangnya berkesan. Hal ini kerana pemimpin dari kedua-dua negara ini telah ditakrifkan sebagai yang terbaik dalam sejarah. Menurut satu kenyataan media, persahabatan antara China dan Serbia adalah ikatan yang kuat dan berkekalan. Ini kerana dua negara ini telah menjalinkan kerjasama yang telah dibina di atas saling menghormati, mempercayai dan bekerjasama. Oleh sebab itu, selama bertahun-tahun, kedua-dua negara ini telah bekerjasama untuk mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini dan seterusnya. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama, China adalah salah satu rakan strategik yang paling rapat dan paling penting serta pelabur negara terbesar bagi Serbia. Malah, kerjasama ekonomi dan perdagangan yang praktikal antara kedua-dua negara ini telah menunjukkan daya hidup yang kuat. Ini sekaligus memajukan hubungan dua hala terus bertambah baik berkat kenaikan pangkat pemimpin tertinggi kedua-dua negara. Terdahulu, negara China telah diiktiraf sebagai satu negara paling kukuh dari segi ekonomi. Malah, pembangunannya juga telah mengatasi negara-negara membangun yang lain. Melihat kepada kerjasama negara China dan Serbia ini, maka tidak hairanlah bagaimana dua negara ini mampu bertahan sehingga kini. Semoga kerjasama antara dua negara ini akan terus terjalin sekaligus mencipta lebih banyak kejayaan di masa akan datang. China Inspirasi Dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, Inspirasi Dunia.